gimana guys? Mondi benar-benar merasa sangat sedih setelah ia melihat rekaman dan juga foto yang ditujukan oleh Babe Haris kepada Maudy, yang menunjukkan bahwa saat ini Mama Anita hanya terbaring terkapar lemah dan tidak bisa melakukan hal apapun. Nah guys, awalnya Maudy dan juga Ken merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Mama Anita ini hanyalah bohongan, karena mengingat setelah apa yang telah dilakukan oleh Mama Anita di episode sebelumnya ya guys, yang telah menculik Baby K. Nah guys, dan hal itu benar-benar membuat Maudy dan Ken merasa kecewa. Nah guys, lantas apa yang akan dilakukan oleh Maudy? Apakah ia akan meminta maaf terhadap Mama Anita? Karena saat ini ia tidak percaya bahwa Mama Anita saat ini sedang sakit. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV, dan Mimin akan update terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.